Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar di kelompok keempat halaman 18. Ada Ibu Fatonah. Di mana Ibu Fatonah ya? Di Hong Kong. Saya ingatnya di Taiwan aja. Yuk silahkan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya kurang nyamber. Bismillahirrahmanirrahim, kurang nyamber. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kemudian Ab, aj, ad, apa, ako, ab, wa abko, kemudian. Tubdu, kemudian hasibtum, kemudian ya ja'alu, tujzauna. Tujzauna, kemudian wajhihi, kemudian ad yad tadkhulu. Tadkhulu, kemudian Qadhan. Wajadna, kemudian Apa amahum, kemudian layak pogo matlahun, kemudian aqlamin, kemudian yaqra'u, kemudian muqtahimun, kemudian Ya ba'asaka. Ajma'ina. Yumdikun. Bukan, siapa yang pikun? Belum pikun, masih bisa. Yumdikum. Bukan. Yuditkum, bukan Pak? Bukan. Ayo mikir. Yumditkum. Mau dikasih tahu enggak? Mau. Kasih semen dulu satu. Satu dulu. Bohong. Yumditkum, gitu atuh. Yum, kenapa dirimu teh? Ya sama tete ketuker melulu. Kunaon atuh kenapa? Yumditkum. Pan pertama titiknya di atas. Kalau yang titik di bawah. Oh, iya. Tadi iya. Ketuker,
ketukar ta sama ya itu kenapa? Padahal nanti pasalnya efeknya akan berbahaya. Karena kan kalau kalau nun mati atau tanwin ketemu ta kan ikhfa. Tapi oh tadi itu ya Pak ya. Oh enggak sadar. Awalnya. Ya banyak dari tadi. Jadi tadi kan beberapa kali ta dibaca ya, ya dibaca ta gitu. Ingat-ingat titik dua di bawah ya, titik dua di atas ta kayak mata. Titik satu di bawah ba bawah. Titik satu di atas nun nun. Nah ya. Yum didkum. Tak apa-apa ya. Yum didkum. Makanya datang ke sini. Kalau udah pinter maka nggak datang ke sini. Buat apa? Ngajarin orang. Bener. Tapi tolong di grup umumnya ya. Di ini. Saya mohon maaf ini. Dirimu sudah membelikan mahal-mahal. Kok saya nggak diisi di situ? Bukan ya. Saya memang. Apa kan tahu sendiri ya. Hari-harinya dari Senin sampai Sabtu tuh Allahu Akbar. Kadang-kadang ada yang mau minta minggu. Ini baru pulang. Kelihatan ya suara saya begitu ya agak sedikit lelah gitu kan. Ya apa-apa. Ya, jadi mohon maaf. Jadi jangan kau bilang, ah Pak Ari nih udah dibeliin gak bermanfaat. Insya Allah sangat bermanfaat. Banyak orang yang ngaji di situ kan. Alhamdulillah. Nanti amin. Mudah-mudahan saya juga banyak waktu nanti bisa berkiprah di sana juga ya insya Allah. Iya Pak. Gitu. Karena banyak masih banyak orang yang perlu kita selamatin. Karena kan saya ngomong sering. 100.000 tuh di negeri di kita tuh susah. Kerja aja tukang cuman 100.000. Kalau 100.000 dipakai ngaji, kapan makannya? Kasihan ya. Ya, makanya iya. kita tolong. Atau kenapa Pak Adi enggak nolong? Kan Pak Adi juga nolong. Nolongnya dengan Bupati Tuanah memberikan Zoom-nya, orang-orang ngajar di sana kan sama saya. Mandala ala khairin, yang siapa menunjukkan suatu kebaikan, pahalanya sama. Dan saya juga kan kelas umumnya ada setiap Sabtu setiap Minggu malam Senin kelas umum. Yatimnya ada di sini setiap malam Minggu ya. Dan ya, Pak. Nanti alhamdulillah. Jadi jangan seutuan dulu dengan saya. Banyak Pak Arima cuma ngomong doang. Ya kan memang tugas ustaz bagaimana dia juga pintarnya ngomong. Kayak saya dulu lagi kerja di radio. Emang dibayar karena apa? Bukan karena bekerja, karena ngomong penyiar itu. Karena kalau orang kan banyak bekerja, sedikit bicara. Kalau seorang penyiar di radio itu banyak bicara, sedikit bekerjanya. Saya mau ngomong doang sama teman-teman tiap bulan digaji, gitu kan? Kalau saya siaran nggak ngomong, gimana? Saudara-saudara, kok nggak ngomong? Iya, kan sedikit bicara, banyak bekerja. Juga bisa, ya. Karena memang dunia saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya tidak seperti lilin. Jangan sampai. Menerangi, yeah. Tapi saya terbakar. Naudzubillah, jangan sampai doakan ya. Karena manusia kadang-kadang suka lupa. Kadang-kadang sudah merasa di atas segala-galanya, padahal enggak, masih di atas itu justru rentan. Sudah rentan itu anginnya banyak, hujannya banyak, semuanya banyak. Doakan, biar juga saya selamat dunia dan akhirat. Seperti kalian juga, kita saling menyelamatkan. Ya. Mak kenapa? Ya, hanya jadi ta'as melulu, ayo. Yum didkum, ayo. Astagfirullahaladzim. Yum didkum kemudian. Kholakna. Kemudian. Yang lain yang mau belajar silakan di grup umum ya. Kalian gratis 100%. Dan ini nih, ibu yang cantik ini yang membelikannya. Alhamdulillah. Pak Ari kok ngomong-ngomong ntar pahalanya hilang. Siapa bilang? Saya yang ngomong kok, bukan dia yang ngomong. Itu memberi motivasi kepada kalian semua. Kalau punya rezeki, bantu perjuangan kita semua. Dari dulu saya mah bilang, saya gak punya komputer, ada yang beliin Bu Siti Rehan, Bu Suha, Bu Armi, atau yang lainnya, hamba-hamba Allah. Ada, alhamdulillah. Jadi gak ada yang pelit. Tapi ada, Pak Ari, saya mah bukan gak mau ngasih, boro-boro buat makan jus. Gak apa, Ibu. Kalau ada saya, Ibu yang kasih. Walaupun itu doakan, tolong. Gitu, ya. Jadi di sini jangan berkecil hati. Apapun yang kalian miliki, ada doa dengan doa, ada tenaga. Yuk bantu tuh di Zoom umum. Zoom-nya sudah dibeliin sama hamba Allah. Silahkan tinggal pakai. Itu Zoom dibeli, bukan gratis. Zoom kalian sama seperti saya juga, Zoom-Zoom saya gratis yang lainnya. Tapi Zoom yang untuk ngaji kita ini, berbayar biar tidak putus-putus. Ayo terusin yang ini. Ayo. Iya, Pak. Ajrun ghairu mamnunin. Nun Sewu sudah suka dengerin suara sendiri enggak? Sering.
terus ngaca, Direkam diri sendiri. terus ngaca gitu, wajah sama suara tuh belum sinkron loh. Coba dibuat indah sedikit lagi deh kayak Bu Rehan tuh, walaupun kecil kan dia indah gitu. Ya maaf ya, jadi suaranya belum 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 indah gitu, belum diindahin. Sebetulnya dasarnya indah, cuman mungkin tadinya setiap hari kamu sudah diindah-indahin belum indah. Oh belum ya. Nah, berarti saya ngomong terus terus ya. Karena apa? Kelihatannya kalian, kau ini wanita tangguh ya. Pekerja keras, masya Allah, di negeri orang aja, di negeri orang malah keluar rumah terus ya, masya Allah, masya Allah, hebat hebat. Tapi nggak salah ya kalau saya ngingetin, tolong suaranya dilembutin ya. Gitu. Iya Pak. Tapi segini juga udah bagus, nggak ada masalah. Cuman kan alangkah bagusnya kalau kita masih bisa memperindah. Karena Zainul Quran biaswatikum ya, apa hiasi bacaan Quran dengan suaramu yang indah. Zainul Quran biaswatikum, dengan suaramu yang indah, dan tidak termasuk umatku kata Nabi orang yang tidak berusaha membaguskan suaranya. Berusaha ya, udah berusaha tetap hasilnya belum bagus itu lain-lain masalah. Ya mari usaha terus. Aduh, kalau deket-deket saya kasih madu, ada madu tuh si Umi juga, Umi istri saya tuh suara pertamanya mengengkreng nggak karuan. Saya sering kasih minum madu. Madu juga. Oh iya. Tapi jangan di madu, nanti sakit hati. Lain lagi. Madunya sama jeruk nipis. Ah benar, itu bagus. Ya, jeruk nipis. Ya, nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga. Cuman diginiin aja nih ya, Bu Fatona. Jadi tinggal ngelebeknya gitu. Kalau ibarat jalan itu, ibarat pakai kebaya wanita banget gitu loh. Bukan 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 Bu Wanti yang pertama datang yang suaranya kayak kabel gitu ya. Wanti yang sekarang kan beda. Gitu. Karena dilatih. Ajarun. Ajrun ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun gitu ya. Semangat terus Mbak cantik tuh, tahu Suryati Wildan juga kalau Mbak Patona ini cantik ya, hidungnya mancung katanya. Bikin beramah amah enggak itu ngiri. Ya ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila yaumi tub'atsuna. Saya baru ngomong ya, kenapa tub'atsuna? Itu kan yuk. Iya ya yuk, enggak apa-apa Mbak. Ila yaumi yub'atsuna. Ila, suara saya tuh enggak indah loh Mbak, Mbak Fatona, cuman di indah-indah aja. Ila ila yaumi yub'atsuna. Coba bayangin kalau suara saya. Ila yaumi yub'atsuna. Jelek kan ya? Iya. Jelek kan, lebih jelek daripada apa suara. Tapi justru diindah-indah. Gitu kalau kata orang mah kayak suara lagi merayu gitu ya. Ila ila yaumi yub'atsuna. Kenapa saya sampaikan ini? Biar hari-harinya terus belajar ya. Kalaupun tak berhasil indah, yang penting kita usaha-usaha. Tapi bisa kok. Yuk, terus yang bawah. Pijidih. Pijidih hablun. Pijidih hablun. Kemudian. Ala zalikala syahidun. Ala 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 zalika la syahidun. Kemudian yamshi ala batnihi. Minimal kalau kau Qur'annya belum bisa ngikutin, ngikutin kemudian gitu ya hari-harinya ya. Itu sengaja, sengaja sebenarnya, biar kalian bisa bernyanyi. Kemudian gitu, itu tuh sengaja. Kalau Quran kan ngulang-ulangnya mungkin belum hafal. Ya kalau kemudian masa nggak hafal? Kemudian itu trik saya untuk ngajarin lagu kalian ya. Yamshi ala bafanihi. Kemudian hadza la syai'un ujabun. Hadza la syai'un ujabun. Kemudian yaj'aluna asabi'ahum.
Yaj'aluna asabi'ahum kemudian. Waja'ala fiha rawasiya. Waja'ala fiha rawasiya. Kemudian. Wa aqbala ba'duhum. Kemudian. Alam yaj'al kaidahum. Kemudian. Fawasatna bihi jam'an. Wala ya khafu uqbaha. Coba wala. Kemudian kenapa handsetnya? Makanya kalau beli handset yang jangan yang 2000. Oh, kenapa tek-tek ya? Handphonenya kali yang 200. Sembarangan aja katanya. Cuma aja biasa saya beliin. Ya, waqad bercanda ya. Waqad holakakum atwaja akwaron. Tenang aja tuh Mbak. Waqad holakakum atwaron. Ngomong-ngomong anakmu emang pesantrennya kelas berapa sekarang? Udah 6 tahun, 7 tahun mau di pesantren. 7 tahun. Berarti kelas sambil sekolah enggak? Udah lulus SMA baru ke sana. Oh, alhamdulillah. Di mana, daerah mana? Di Demak. Kudus. Pinter, insyaallah ya. Maha bagus. Mamahnya belum pinter, anaknya udah pinter duluan. Bagus, itu berhasil namanya ya. Jadi jangan kita tak pinter, anak kita malah lebih parah. Jangan. Itu iya. Orang tua yang berhasil itu manakala anaknya lebih bagus daripada kita. Bagus, bagus. Nanti kapan-kapan suruh silaturahmi ke sini ya. Insya Allah, Pak. Anaknya berapa emang? Satu? Cuman satu? Cowok? Tiga. Oh, tiga. Cowok tiga-tiganya? Cewek. Cewek dua. Oh, yang santrennya cowok yang paling gede? Yang cewek pesantren. Oh, cewek, masya Allah. Dulu yang cowok tapi nggak ketahan, sakit-sakit terlupa. Oh. Sekarang di rumah. Di rumah udah nikah yang cowok belum? Belum. Oh belum. Emang usianya berapa dia? 17. Yang cowok 19 apa 20 kali? Oh alhamdulillah. Iya deh. Alhamdulillah yang ini lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Kemudian yang ini, yuk. Apa? At, gitu, pecah. At, bukan ato. Kalau ato kan to, ini at. Kemudian. Olabat. Golabat. Wa ma malakai. Enggak itu. Karena dipikirnya itu ya wa ma malakai jadi lin. Padahal wa ma malakat itu kan taat tuh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Wa ma malakat aimanuhum. Ayo lagi. Wa ma malakat aimanuhum. Kemudian. If. Ya. Miskolah. Miskol dong. Itu pakai S. Ini miskol dong. Miskol. Miskolah. Miskolan. Bukan miskolan. Miskolah. Kan ada lannya. Miskolah. Miskola. Kemudian mus
Musna itu salah cetak ya. Ini saya lagi ngajarin Mbak Fatona orang Hong Kong. Saya di Bogor. Ini canggihnya belajar kita online. Bukan musna ya, itu salah cetak. Masna. Masna oh, wasulasa. Ini kan lagi surah Al-Imran ya. Nikahilah oleh kamu wanita masna, dua wasulasa, dan tiga waruba, dan empat. Bukan berarti dan ditambah ya. Boleh nikah dua, boleh nikah tiga, boleh nikah empat. Orang yang gak ngerti sejarah Quran, oh Islam tuh gitu ya, menganjurkan dua, tiga. Bukan, sebetulnya itu kan gini. Dulu di orang Arab itu, istrinya tuh pada banyak gitu. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang ya macam-macam lah. Nah, turun Islam, nah, kamu dibatasi ya sampai 4. Kamu boleh pilih. Kalau 12 ya yang lainnya diseleksi lah. Sisakan 4 gitu. Gitu masna wasulah sawaruba. Tapi tetap pain khiptum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak bisa adil ya satu aja gitu ya. Iya. Satu aja repot membiayainnya ya. Masna wasulasa. Kemudian masna wasulasa. Masna wasulasa. Kemudian oh. Yuh. Yuh sibu yuh sinuna. Yuh sinuna. Huwa yuh yi wa yumitu. Huwa yuhyi wa yumitu. Bukan lah. Ah itu mah kotor. Kalau ah gak ada titiknya. Ah gitu kotor. Kayak ngerehak. Gak masuk. Ladahu. Akhladahu. Kan kemarin kau lagi pilek kan. Ya. Gitu ya. Kalau ngorok. Ada yang ngajarin ngorok. Atau berarti tidur dulu. Kapan ngajinya? Suruh ngorok dulu. Ngorok kan enggak tahu kalau lagi tidur ngorok bunyinya gimana. Gitu. Akhladah. Ya kayak gitu deh. Akhladahu. Kemudian. Yakhtafu absarahum. Kemudian kurang enggak kelihatan. Oh iya, ini id. Bi idznihi. Id. Jangan ada e-nya. Il. Dikaitin il. Il. Ya. Bi iznihi kemudian izhum alaiha kan udhum izhum izhum alaiha ku'ud ya. Izhum alaiha ku'udun izhum alaiha ku'udun ardun wa arsala alaihim tayran wa arsala alaihim tayran iz rizqan wa khalaqnakum azwajan wa khalaqnakum azwajan gitu ya. Kalau dibaca apa adanya, kalau ini kan azwaja. Coba lagi baca apa adanya. Wa khalaqnakum azwajan wa khalaqnakum azwajan kemudian nasta'inu yuwaswisu fi suduri kemudian iya yang ini shin ash tatal
Iya. Ashtatan. Ashtatal. Ashtatan. 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 Kemudian. Alam nashroh laka. Alam nashroh laka. Kemudian. As. Yaslaunaha. 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 Kemudian. Naron hamiyatan. Yaslaunaron hamiyatan. Lagi online ngajar. Kemudian. Adhafan. 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 Kemudian. Kaidahum fi tadlilin. Jangan tadlilin. Kaidahum fi tadlil. Tad, bukan tadlilin ya. Kaidahum fi tadlilin. Ayo. Kaidahum fi tadlilin. Kaidahum fi tadlilin. Kemudian. Az. Yazharu. Yazharu. Kemudian. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Kemudian. Maghfiratun. Maghfiratun. Kemudian la yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Kemudian af'idatun. Af'idatun. La ya'uduhu hifduhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Kemudian. Ahlika. Kalau dihentikan ahlik. Jadi hamas ya. Ahlika. Wa ahdihim ra'una. Wa ahdihim. Ra'una. Kemudian. Al-qa. Fa'alhamaha fujuroha. Harus teliti ya. Fa'al, bukan pahala. Fa'alhamaha fujuroha. Bagus. Kemudian yang ini. Yuk. Fal yadhaku qalilan. Fal yadhaku qalilan. Kemudian. Fal yabku kathiran. Wal, bukan pal. Wal, iya. Wal yabku kathiron. Wal yabku kathiron. Kemudian. Gak sadar ya. Padahal tahu itu. Wow. Iya, makanya ya yang saya ceritakan dulu waktu awal-awal mau membuka kelas seperti ini, ada yang minat gak sih? Orang-orang udah pada pinter, Iqra kan gampang dibaca. Ternyata mendengarkan mah gampang, praktek mah perlu bimbingan. Dan iya. Bimbingan itu mohon maaf, tidak semua orang siap untuk membimbing sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Mohon maaf, bukan soal uang, bukan, tapi soal waktunya. Ya alhamdulillah karena memang saya pejabat bisa gitu. Pejabat tahu? Pejabat. Pengangguran Jawa Barat. Saya kan tidak punya pekerjaan tetap. Andaikan, mohon maaf, andaikan saya sibuk dengan jualan, dengan dagang, dengan bisnis, atau dengan ngajar atau kegiatan di luar,
saya nggak bisa. Dulu lagi saya jadi penyiar nggak bisa, karena punya jadwal, gitu ya, punya yeah. jadwal jam sekian. Sekarang saya justru pada awalnya saya setelah jadi di PHK itu karena radionya dijual, pulang kampung, saya bilang wah saya jadi sampah nih, karena udah umur, mau kerja kerja apa, kerja di mana, mau kerja bangunan saya nggak kuat fisiknya, ya udah tua, mau kerja apa, dagang ada modal, udah saya jualan, tapi nggak berhasil, bahkan hancur berjuta-juta itu saya modal. Kata bunda saya memang ini ya, jadi mungkin Pak Ari kok ngajinya ngomong terus, di sini letaknya. Ngaji mah gampang sebetulnya ya. Nah, di sini saya iya kok dengerin Pak Ari itu setiap hari Pak, saya dengerin dari iya. pokoknya dari Iqra Hijau itu yang iya. di siapa itu yang soleh itu sering dengerin tapi iya. nyambung ya. Itu makanya. Nah saya cerita-cerita itu saya lagi gagal-gagal semua, saya kembali ke Bunda. Bunda doain saya. Saya kan masih punya anak 6, butuh biaya buat mereka. Ya, saya sadar Allah memberikan rezeki, tapi kan kita harus Allah ikhtiar. Ada. Allah ada, tapi kan harus ikhtiar. Termasuk yeah. dirimu ngapain harus ke Hong Kong kan? Ya justru yeah. karena ikhtiar. Nah, kata Bunda, ayahmu itu ustaz, guru agama, pegawai KUA kan, ayahku. Nenekmu juga seperti itu. Mungkin bukan mungkin, kamu tuh dunianya di situ. Kamu dagang bukannya nggak bisa. Kalau kamu makan nggak sabaran. Karena kan maaf Bu Patana, yang namanya saya di selama ini di Jakarta itu nggak pernah nungguin orang. Paham ya? Kalau namanya yeah. ustadz itu ditungguin dan pulangnya duluan gitu kan. Terus cara pulang jualan kan nungguin orang. Nah, itu yang nggak bisa. Saya harus nungguin orang. Terus kan namanya ustadz beda penghargaannya dengan pedagang. Mamang si mamang kan gimana? Kayaknya tuh di hati tuh nggak ngasih gitu ya. Mang beli ini mang gitu. Mang kembaliinnya mang. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi ya bukan suatu yang hina. Cuman karakter terbiasa dengan seperti itu. Dan kan nggak biasa. Nggak dibiasakan dan susah. Dan saya tuh datang ditunggu orang karena ngajar. Pulang juga duluan, terus saya nggak pernah ngasih minta uang loh, saya diamplopin, terus amplop pun saya buang gitu loh, gimana coba? Iya, cuman isinya aja saya ambil. Jadi kan kepaham ya, yang namanya itu. Ngajar itu saya tidak pernah ngitung berapa untung berapa rugi, karena diamplopin, alhamdulillah saya masukin amplop uangnya gitu kan? Gitu, iya kan dagang itu. Harus pakai modal. Iya, ternyata saya dapat 100.000 sehari itu bukan untung. Itu dengan pokok, ya Allah ya Rabbana. Makanya kata bunda saya, kata ya ibunda, udah kamu istiqomah aja. Ada Zoom, alhamdulillah. Ketemulah di kau nih orang baik, yang lain-lainnya juga. Ada Bu Armi, ada Bu Keraton, Bu Wanti. Alhamdulillah ya semuanya. Jadi yang tadinya mau jadi sampah, alhamdulillah didaur ulang jadi sampahnya jadi berguna. Iya, sampingan ya. Percaya. Dan ternyata belajar itu tidak bisa ya. Kalau saya banyak yang SMS sama saya, Pak Ari, saya ngikutin udah 10 tahun, kok saya nggak pinter-pinter? Jawabannya satu, iya, kalau ngikutin doang, begitu. Makanya jangan jadi penonton, harus jadi pemain. Di mana-mana kalau jadi penonton paling pinter. Saya nonton bola, saya teriak-teriak, gitu aja nggak bisa masukin. Padahal saya main bola mah boro-boro, ngos-ngosan, baru sebentar aja. Ternyata harus praktek. Itu yang kau bilang tadi. Di otak, di pikiran, udah tahu itu hurufnya itu. Kenapa di lidah belum? Nah ini mensinkronkan. Inilah fungsinya kita di sini ya. Jadi alangkah mulianya kau sudah memberikan Zoom untuk orang-orang. Jadi tolong yang lainnya yang nggak punya uang, yuk silakan dimanfaatin betul. Ibu Fatona kerja kepala dibuat kaki dibuat kepala beliin Zoom itu. Enggak, kepalanya di atas kok. Kirain itu kan peribahasa tahu. Ya saking gimana gitu ya, kebayang. Saking gitu ya. Coba di negeri orang kebayang, seorang wanita di negeri orang saya nggak bayangin. Saya aja yang cowok penakut. Ya terusin lagi ya. Yang sampai mana sekarang teh? Jadi harus belajar ya, berarti kuncinya harus belajar dan harus seperti ini, harus ada gurunya. Ya harus ada ya. Jadi tolong juga nanti Bu Patona mungkin punya murid berapapun, tolong didengerin. Yang salahnya dibenerin. Yeah. Itu beda loh. Beda kalau kita, makanya saya banyak orang, Pak Ari tolong dengerin saya ya di WA. Oh mohon maaf, saya tidak pernah menerima rekaman untuk dikoreksi. Saya maunya langsung. Ada salah, ada benar, langsung di depan saya. Iya yeah, Pak. Oke, kakak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa
huwa aghna wa aq huwa aghna wa aqna huwa aghna huwa aghna wa aqna kemudian hum azlama wa abgha hum azlama wa abgha kemudian wayaq biadun wayaq bizuna aydiyahum i-nya pendek. Di-nya pendek lagi. Wayaq biduna aydiyahum. Wayaq biduna aydiyahum. Nah, itu mohon maaf kalau disentak-sentak juga bukan mau melin. Memang harus memori kita udah umur. Jadi harus disentakin biar masuk ke otak. Wayaq biduna aydiyahum. Coba. Wayaq biduna aydiyahum. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ kemudian وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً. Kenapa pendek? Kayak kenapa panjang? Fit nyamber. Ingat, ketemu sukun, nyamber. Ketemu tasdid, nyamber dan double. Fitnatan. Latihannya gitu aja. Yuk. La taj'al. Lanya panjang. Itu kan matobi. La taj'al na fitnatan. La taj'al na fitnatan. Yes. Yes. No. Yes. Nunasu yasnunasudurahum yasnunasudurahum idhum alaiha ku'udun idhum alaiha ku'udun kemudian faqad ablag tukum faqad faqad ablagtukum kemudian wa min khizyi yaumi yau wa min khizyi yaumi yaumi idin yauma yaumi idin iya yaumi idin wa min khizyi yaumi idin wa min khizyi yaumi idin wa min khizyi yaumi khi wa min khizyi wa min khizyi yaumi idin wa min khizyi yaumi idin kebayang enggak sih. Saya belajarnya itu enggak lihat yauma idin. Yauma idin, Pak. Berapa ya, kali? Umumnya memang yauma idin. Di ayat lain yauma idin. Di sini yaumi idin. Ada memang ayat ini. Ada pengecualian gitu. Kebayang enggak sih seorang ibu yang susah baca terus pinter. Terus bahagia nangis. Terus siapa yang mau ngupayakan? Masya Allah ya. Itu jum umum. Kan saya sering banyak yang nanya sama saya. Pak Ari, saya susah susah belajar, susah pinternya. Udah bantu pesantren saya. Nanti banyak orang yang belajar sama saya, pahalanya kau dapat. Ini Zoom-nya dibeliin, Masya Allah ya. Itu lagi rame di sana. Kalau setiap malam 10 orang, pahalanya Allahu Akbar ya. Amin. Mudah-mudahan tahun depan juga dibayarin lagi. Amin. Bukan setahun-setahun. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Doain sama yang lain nih. Ya. Ya, ini contoh. Contoh orang yang berbuat baik kan. Karena mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama persis dengan apa yang dia kerjakannya. Tapi, bukan kita menunjukkan kebaikan, kita enggak sholat, enggak puasa, tetap aja. Kayak orang yang baca Asmaul Husna itu, jaminannya masuk surga. Kalau sholat, kalau dia enggak sholat, mah enggak bisa. Puasa dan zakat dan lainnya. Ya, benar itu. Hafal Asmaul Husna itu benar. Ya. Tapi jarang yang hafal Asmaul Husna. Ya. Yang ini, faqala. Faqala li sahibihi
Faqala li sahibihi kemudian Adghasu ahlamin Adghasu ahlamin kemudian Astaghlishu li Astagh bukan astag Astagh Astaghlishu li nafsi hunya pendek astaghlishu li nafsi gitu sinya panjang ibarat benerin rumah kamar bocor kamarnya dibenerin tengah rumah bocor tengah rumahnya dibenerin diinjek yang pinggir bocor juga nah itu ya memang begitu jadi kadang-kadang orang kenapa ibu nggak berobat ke dokter kalau berobat ke dokter nanti penyakit ini terus gitu. Udah padahal harus berobat ya kayak gitu. Astaghlishu li nafsi gitu. Ayo lagi. Ulangi, Pak. Astaghlishu li nafsi. Pinter. Kadang-kadang orang ngomong nggak mau ngulang kata kalau ngulang takut salah. Padahal harus diulang-ulang. Iya. Wala tahzan. Aduh. Wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim. Kemudian. Fahfiz. Wah, 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 wah. Wahfiz janahaka. Wahfiz janahaka. Udah segini aja. Ah, udah pinter ini. Udah banyak pahalanya insya Allah ya. Ntar dua tiganya ya. Alhamdulillah. Jujur dulu pertama masuk ya auramu itu kurang ini ya saya mungkin mohon maaf gitu kurang menyenangkan gitu tapi sekarang udah lama udah ternyata orangnya baik juga gitu. Karena orang-orang ada macam-macam ya. Baru tahu. Iya baru tahu. Ada kan orang yang pertama datang menyenangkan ternyata nyebelin ternyata nyebelin gitu ya ada yang kayak gitu ya tiap orang beda-beda. Kau itu pertama datang mah iya. Kan iya dimarahin Pak Ari masih ingat ya. Karena apa ini orang-orang belum bisa pengen ke Quran langsung. Saya bilang ini orang aneh. Tapi PD-mu bagus, hebat ya. Ingat gak waktu itu? Kan kamu ingat saya kan aneh. Coba dulu bisa enggak gitu. Iya, saya bilang dalam hati. Cuman saya sekarang baru bilang ya. Dan saya dalam hati, ya Allah ini orang. Pengen surah Al-Baqarah baca juga belum masih belepotan tapi saya ini salut gitu ya PD-nya itu yang hebat itu ya. Saya maaf bilang ya. Gini Pak, saya enggak bisa kapan saya bilang gitu. Saya mau ngaji bener-bener. Terus pas diomelin sama saya kok enggak pundung gitu, enggak ini. Terus malah ngedeketin gitu, maka belajar terus. Saya bilang sama teman, kan banyak teman kita kan ngaji ada taklim. Kita lu ngajinya enggak bener. Masa iya saya dimarahin kata Pak Ustadz Pak mana teman-teman banyak yang nyimak Pak itu sekarang yang nyimak iya alhamdulillah ya nggak tahu kalau saya juga orangnya baik ya saya ya, memang benerin gitu ya, memang bener jujur ya saya kalau orangnya nurut baik saya juga seneng saya tanya bawahan gitu ada orang yang masuk gitu kukuh itu pengen surah Yusuf kukuh pengen surah. Ibu maaf Ibu belum bisa di sini. Ah, nggak apa-apa. Ya udah baca aja. Lah itu gini deh Bu ya, karena Ibu pengen surat itu terus. Silakan Ibu cari guru yang lain. Saya mohon maaf belum bisa. Kayaknya Ibu ke situ. Bener. Karena kalau belum bisa, itu dipaksain gimana gitu ya. Jadi susah memang. Tapi kan kalau kayak gini kan enak gitu. Itu ada beberapa kemarin juga. Saya udah ikro 5, ya udah silahkan baca. Oh ibu ternyata belum bisa ikro. Ada yang temennya mau ikut ngaji tapi belum udah masuk jam tapi kadang-kadang masih bingung gitu. Gak apa-apa, dikasih motivasi aja terus. Kalau yang ngajarin juga nggak masalah ya di sini mas sebetulnya kan. Cuman kan alhamdulillah saya nggak munafik ya, nggak mengurangi nikmat kebaikan kalian. Tanpa adanya kedekatan kalian, hakikat memang Allah. Rumah yatim kita tidak akan terwujud kan gitu.
andaikan kita tidak bekerja keras, tidak berjuang, mana bisa? Zaman sekarang kan, mohon maaf, saya tiap hari ngomongin Pak Ari loh. Pantesan telinga saya panas. Iya, dia ngomongin katanya, iya saya dengerin itu, begini begitu. Iya, katanya, aku mau ikut, ayo bilang gitu. Iya, alhamdulillah, bilang sama teman-temanmu bahwa seorang Ari itu ternyata baik, gitu ya. Baik, iya dia dengerin sendiri, orangnya baik, gitu. Telaten. Cuman bener kalau ada orang yang nggak nurut sama saya, maksudnya kata saya harus A, harus gini, tetap mangkeng, sayangnya juga jadi kesel, gitu kan. Dia bilang, ya udahlah ibu terserah, ibu aja ibu, sekarang ibu kadang suka gitu. Ya namanya manusia, ya nahan sebenarnya. Cuman kadang-kadang, Ari sabar amat. Ya sabar sama ibu. Kalau ibu nggak saya sabarin kan ibu pasti pergi. Kalau sama anak saya mah kalau salah saya sama aja gitu ya Bu. Terima kasih Bu Fatonah. Mohon maaf ya kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Karena saya juga manusia biasa. Banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Lebih badan, lebih berat, iya. Tapi ya itu kekurangan masih banyak. Kalau ada yang benar itu pasti dari Allah. Kalau ada salah pasti kekurangan kebodohan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.